Bintang 3, udah 3 nih bintang 4. Halo guys, balik lagi di Xana Channel buat yang udah subscribe dan selamat datang buat yang belum subscribe guys. Kali ini gue pengen cobain game yang baru keluar juga nih guys ya di Playstore Indonesia, namanya Metal Slug. Metal Slug Commander ya, gue gak tau baca Metal Slug atau Metal Slug nih ya. Oke, buat yang mungkin seumuran gue atau kalian pasti pernah ngeliat ya game ini di konsol PS1 atau PS2 nih guys ya. Ini versi mobile juga bukan yang pertama, ada banyak serinya yang lain-lain juga Metal Slug-nya. Kita langsung aja nih guys, untuk yang ini nih versinya jadi kayak gimana game Metal Slug-nya ya. Oke, ini game ditulis di atas tuh, this game only suitable for adult player ya guys ya. Tapi gue gak tahu apakah adult player akan suka game ini atau enggak. Kita langsung cobain gamenya. Oke guys, di sini gue udah lewatin tutorialnya, jadi bakal gue kasih lihat aja. Kita lihat bareng-bareng aja gameplaynya seperti apa. Di sini gue main di South Asia Pacific 2. Di sini tuh server banyak banget ya guys ya. Ada North Asia Pacific, buset pingnya 99999 coy. Ini kita orang yang di Indo mungkin mainnya yang di South ini nih ya. Di Amerika 300, Eropa 999, buset udah kayak cheat game suck. Jadi gue pakai akun gue yang udah ada aja ya. Langsung game start. Ini benar-benar nostalgia banget sih buat kalian nih. Oke guys, di awal tuh kalian dapet tutorial lumayan banyak ya guys ya. Dan ini game ternyata itu game idle guys. Jadi kalian bisa tinggalin aja. Dia otomatis langsung nyari duit gitu nih ya. Idling time, jadi kalau kalian off ada hadiah duitnya. Terus ini EP apa gue gak tau, ini XP gitulah. Pokoknya sama item-item dropan gitu tuh, equip bisa kalian klaim ketika kalian login gitu guys. Ini gamenya game idle ternyata ya. Sini juga ada gacha-gachanya ya guys ya. Di sini kalian di awal tuh ikutin-ikutin aja questnya kayak gini nih sampai kalian dapet duit buat gachanya guys. Gachanya pun lumayan ya di sini ya. Di sini nih kalau kalian bin kalian dapat hadiah juga, kalau di awal yang kalian baru daftar juga dapat hadiah juga nih guys ya. Kita langsung cobain aja gachanya dulu ya guys ya. Kita lihat bareng-bareng nih. Rate-nya kayak gimana, gacha-nya kayak gimana. Kalau gacha gue juga belum cobain nih soalnya. Nah, ini dia guys ya, dikasih pakai tiket. Kalau buat kalian yang ikutin quest-nya ya sama hadiah dari Praregis mungkin ya. Gue dapat jadi dapat 20, dan untuk kalau kalian yang mau gacha biasanya itu sekitar 2700-an ya. Ini kita habisin dulu. Dan buat yang mau tahu rate-nya di sini tuh 1% doang guys, kecil banget ya. Jadi cuma 1% buat dapat bintang 5 atau SSR yang paling langkanya ya. Dan di sini ada PT-nya juga di 30, nggak tahu 30 kali multi atau 3 kali multi. Kita langsung aja nih rekrut kali 10. Oke. Otaknya sama semua guys. Terus tahu bintang 5-nya? Bintang 3. Bintang 4 sama ya, bintang 3 bintang 4. Di sini ada faction-factionnya juga ya kalau kalian perhatiin ya. Ada yang di sini nih, di kiri atas sini nih. Beda-beda faction, jadi kalian strategi banget mainnya walaupun idle ya. Bintang 4-nya banyak, gue lumayan. Bintang 3, udah 3 nih bintang 4. 1% coy. Bintang 4-nya 3, 1% dapat 1. Wih, udah beruang. Ini semua karakter-karakter yang ada di game konsolnya juga ya, guys ya. Oke, guys, di sini gua bakal sekali lagi karena kan masih ada satu lagi nih ya buat multinya. Kita langsung coba ya, semoga dapat lagi nih ya. Jadi, kalian cukup main sebentar bisa gacha langsung nih, guys, buat memperkuat tim kalian. Nggak ada bedanya ya. Iya gak sih? Kita cepetin aja. Tadi 3 bintang 4 lumayan. Sama 1 bintang 5. Kalau yang kedua, waduh, bintang 3 semua dong. Nah, di sini dupe juga lumayan guys, berguna. Waduh, bintang 3 semua coy. Ini bintang 4 1. Lumayan nih karakternya, bentuk orang. Ini juga bagus karakter utamanya. Gak ada bintang 5 guys. Wah, kacau nih guys. Regular reward, repeat.
5 star reward, wish making voucher. Ternyata buat dapetin ini share 30 biji kalian 3 kali multi. Nah, ini butuh 2700 lagi ya guys ya buat gacha 10 kali. Kayak gitu guys. Terus kalau kalian mau beli enggak bisa. Belum buka. Oke. Terus kalian juga bisa gabung-gabungin unit kalau kembar nih guys ya. Jadi kayak tadi gua dapet ini bisa di-upgrade, dinaikin gear. Kalau kalian mau gabung-gabungin biar lebih bagus gitu ya. Ini kan gua dapet tadi bintang 5-nya kembar tuh ya. Kita langsung gabungin aja di sini guys. Kalian ke logistik juga, terus kalian ke headquarter. Nah, ini kan kembar nih. Kalian tinggal gabungin yang mirip. Nah, kalau yang bintang 4 tuh kadang-kadang 2 guys. Ini karena bintang 5 mungkin susah jadi cuma 1. Dan ini langsung di promotion. Nah, gitu guys. Tuh, langsung naik statusnya. Dan untuk gameplaynya langsung aja nih kita lihat gameplaynya. Jadi karena musuhnya X, terus kita harus ngeliatin kalau musuhnya X tuh kalahnya sama apa gitu ya guys ya. Kalian harus perhatiin baik-baik tuh. Kalau nggak salah sih X itu kalah sama ini. Dan sini juga ada bonusnya kalau kalian pakai regular army-nya. Kalau yang sama semua dapat 25% attack, HP, dan critical. Lumayan banget guys. Kayak gitu ya. Kita langsung ini kita pindahin aja. Kita pindahin. Jangan deh begini, oke? Langsung challenge guys. Dan di sini tuh ada autonya guys. Di autonya pun cuma auto nge-skill ultimate-nya nih, kayak gini nih. Jadi kalau kalian mainin pun ya cuma jaga-jaga ultimate aja nih, ultimate kayak gitu. Ya karakter beda-beda tuh ya. Keren banget. Jadi ini game idol dengan tema Metal Slug ya. Jadi kalau yang mau cari gamenya kayak Metal Slug konsol ya, bukan game ini ya kalian cari guys. Mungkin nanti Metal Slug yang keluaran Tencent ya, atau tahun depan kalau nggak salah itu ada keluaran Tencent juga. Mungkin itu yang kalian cari. Tapi nggak tahu juga ya apa jenjangan game kayak ini, kayak gini juga nih ya, game-game idol atau game gacha yang berbalut tema Metal Slug. Nah, oke guys, jadi battle-nya kayak gitu doang. Dan di situ kalian ikutin battle-nya, challenge-nya terus cuma buat ngebuka fitur-fitur dan naikin hadiah per menitnya ini ya guys ya. Karena ini kan game idle, terus kalau yang bingung mainnya kayak gimana, nyari duit atau currency-nya kayak gimana, kalian tinggal ikutin aja nih quest-quest di sini. Kalian tinggal klik aja tadi yang di kiri, dia otomatis langsung arahin apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Link biasa di sini naikin level, naikin segala gear gitu-gitu aja guys sih, kurang lebih ya. Cuma kayak gitu-gitu doang. Oke, jadi kalian buat yang suka banget sama game-game idol nih guys, ini temanya baru nih Metal Slug. Tapi kalau yang suka Metal Slug yang zaman dulu, game-game tembak-tembakan, mungkin bisa jadi nggak suka karena kan diem doang. Tapi kalau emang fans berat Metal Slug, boleh banget guys, langsung di download, cobain aja di Playstore Indonesia udah ada, atau cek link deskripsi di bawah guys. Oke, thank you guys semuanya, jangan lupa ya di like kalau emang kalian suka dan terbantu dengan review game gua kali ini, dicobain gamenya. Kalau emang ada saran, kritik, dan komentar, langsung aja kalian taruh di komen, guys. Dan kalau buat kalian yang baru mampir, jangan lupa di-subscribe. Biar gue semakin semangat lagi upload video-video berikutnya, guys. Dan jangan lupa di-share juga, guys, buat teman-teman kalian, buat info-info teman kalian. Nyalain juga loncengnya juga buat yang baru datang, biar gak ketinggalan pas gue ada video baru atau ketika gue sedang live stream, guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.